this is hair shop here in Denpasar. So we have a class going on right now. Let's have a look at how they're improving, okay? This way. So this is our studio side. We have a salon side and we have a studio side. This is where we showcase all our hair. As you can see, we have quite a bit of hair. Yeah, so any method, any colors, we have already. Arya, our stylist, is showing how to do certain things, and yeah, we have a few questions that have been going on, and we started an hour ago, so, malu. Lagi belajar apa, Mar? Keratin tip. Cara pasangnya ya. Mana yo? Bebas ya, Mas? Bebas ya? Bebas ya. Panas nggak, Kak? Enggak. Enggak ya? Enggak. Jadi gimana, Mar? Oke? Udah bagus ya? Coba sini ya. Kan digerakin sini, oke ya? Nyaman dia kalau keratin tip tuh. Jangan bikin bebek, kita nyangkut rambut orang. Biar lancar ya. Biar lari, ada aja gitu. Kayaknya tiap hari kayak nggak ada gitu. Di sini baru kayak tempatnya. Ini kelihatan nggak?
tapi untuk pengambilannya terlalu dikit. Terlalu dikit ya? Jadi harus cari yang seimbang ya? Yang kecilan dikit. Dibanyakin aja ke... Dibanyakin aja gak apa-apa? Kalau terlalu sedikit kenapa, Mar? Nanti? Kalau gampang lepas ya. Oh, kalau terlalu sedikit nanti gampang lepas ya. Filmnya nggak bisa nggak cover, ya? Cover semua cover gitu loh, ya betul betul. Ini biarkan kita nang itu masih apa terang menuki ya masih ini ya tanjung kurang flat kurang flat. Waktu ya waktu kamu pilih gini gini enggak iya jadi enggak ada penarikan. Jadi harus ikutin ini rambut ya, nggak boleh tarik gini ya. Ya coba lagi kak. Sama aja.
Makan dikit kali ini. Makan lagi. Mas Rudi. Maria. Kadek. Sama sih kayak untuk kalorinya, pertama kita tanya dulu ya belahan yang kita tanyakan gitu. Jadi semua belah samping ini, jadi sisi sini lebih dikit ya, dan kebalikannya sisi sini lebih banyak juga gitu. Misalnya kalau tamunya nggak mau pasang banyak banyak, kayak misalnya kayak budgetnya sedikit, budgetnya cuma di 150 PC, 200. Jadi jangan terlalu apa, ada juga ya. Kita main pilih kembali, kita main pilih juga gitu loh. Ya. Biasanya untuk area samping aku pakai 3 sampai 4 terus sih. Jadi 1, 2, 3 gitu. Soalnya area sini kan paling sensitif ya, jadi kalau terlalu rapet sakit ya, kalau di ikut sampai rontok juga disini ya. Maka tadi yang tadi saya bilang, ini kalau awalnya kan yang bagian-bagian sini itu bisa dipotong setengah aja.
bagian yang salah awal-awalnya saya lihat tuh di sini nih di kulit gitu. Terus habis itu loh kurang, terus orangnya kemarah kan nggak mau nambah lagi, nggak cukup udah dipotong dan dikeluarin lagi pasang sini tuh. Bu ya, tip. Jadi itu yang paling nyaman. Nyaman kalau tidur, nggak ganjel. Sisir pun kita nggak usah terlalu kayak hati-hati gitu kan, langsung aja sisir. Karena biar nggak berat. Kalau dipegang, rasanya nggak kayak sesuatu. Kenapa kayak gitu? Oh, ini ya. Saya bilang yang nulis ya. Kebetulan kan aku lihat tuh di sana merah dari katanya jadi model. Thank you.
Boleh.